Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edsa Buyung Subutra. Kali ini alhamdulillah kami dari Lila TV dapat rezeki baru, yaitu sebuah TP-Link, yaitu untuk penguat sinyal. Di sini saya belanjanya di Bukalapak karena waktu itu kalau nggak salah ada promo itu sekitar 95.000 dan ongkirnya 120 ongkirnya wah totalnya semuanya 120. Nah, alhamdulillah setelah ditunggu-tunggu akhirnya barangnya sampai di sini. Oke, langsung saja kita buka. Barangnya seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk penguat sinyal. Jadi yang pertama, kalau misalnya di laptop Anda atau di komputer Anda tuh kurang sinyalnya dalam menangkap sinyal WiFi, maka dibantu dengan TP-Link ini. Oke, untuk pertama kita buka dulu. Nah, sebelum kita buka, kita melihat apa speksnya. Nah, untuk speknya sendiri, ini kecepatan dalam ini untuk menangkap sinyal sampai dengan 150 Mbps per second. Jadi, untuk streaming video itu sangat lancar. Nah, kemudian kita buka. Kok berat ya? Kok berat ya, sobat? Bentar ya, bisa. Tunggu. Nah, dalamnya sepertinya lagi ada bungkus lagi. Nah, kemudian di dalamnya ada bungkus lagi. Ini yang terakhir kita buka. Nah, ini dia dalamnya. Nah, ini di dalamnya ada satu unit seperti ini. Namanya apa? TP-Link. Namanya Hi-Gain. Oke, yang kedua satu unit kabel panjang. Nah, ini fungsinya yang pertama. Sorry, yang ketiga ada ini untuk install sama kartu guide secara instalasi atau kartu panduan petunjuk. Nah, ini ada kabel panjang. Nah, kabel ini untuk apa? Untuk menangkap sinyal lebih jauh. Jadi lebih jauh. Nah, kemudian untuk lebih jauhnya lagi saya tambahin dengan ini. Jadi, ini lebih panjang, sekitar 1 meteran. Nah, ini sekitar 1 meter panjangnya. Nah, kemudian sekarang untuk instalasi, kita mulai instalasi. Yang pertama, kita memasukkan unit ke dalam USB. Nah, kemudian untuk waktu dimasukkan, dimulai instalasi karena tadi pakai drive. Nah, karena ini notebook tidak mendukung itu, maka instalasinya secara manual. Itu kita pakai downloadan. Driver downloadan dari situs resminya. Oke. Oke, proses instalasi, kemudian next, the SIM card. Nah, kemudian install. Ini menunggu proses yang sangat lama, jadi kita skip dulu aja. Oke, instalasi sepertinya selesai. Kita lihat di desktop. Oke, finish. Oke, setelah instalasi berhasil maka hasilnya akan seperti ini. Jadi di dalam notebook ini pertama ada wireless network connection untuk yang driver bawaan, maksudnya hardware bawaan dari notebook ini, yang kedua dari yang kita tadi beli. Nah, ini wireless network connection 2. Jadi ini bisa dipanjangin dengan kabel yang tadi saya tunjukkan. Jadi untuk kita untuk menjaga WiFi yang lumayan jauh. Oke. Mungkin kali ini aja untuk unboxing ini. Jadi manfaat untuk WiFi, maaf, untuk TP-Link ini untuk menguat sinyal. Untuk lebih lanjutnya
Untuk melihat update video yang ada di channel kami, silahkan subscribe kalau video ini sangat bermanfaat. Yang kedua, kalau sangat Anda suka dengan video ini, tolong di like. Kemudian, untuk menyebarkan ke teman-teman, di share videonya. Oke, itu aja kawan. Thanks very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru ya?